ya tukang Joni, sebenarnya mah Deden teh belum mau bayar. Tapi mah Joni teh ngambil uang Deden gitu aja. Lalu bicara-bicara bagaimana keadaan hutang Deden? Apakah sudah lunas semua? Belum kan Bang Sapri, uang Deden teh cuma nyisa buat bayar kontrakan bulan ini. Sama Kang Joni aja Deden belum bisa bayar. Ya udah we Den, utang yang saya enggak usah dibayar semuanya, dicicil aja we. Serius ini Kang? Atur nuhun pisan Kang Joni, atur nuhun. Atur nuhun. Den, udah itu malu ini pulang Jumatan. Den. Makasih Kang Joni. Awas sih. Bang Sapri atur. Makasih. Den. Malu ya kita pulang yuk. Iya. Aduh. Waalaikumsalam. Kakak kenapa pulang kuliah kok mukanya cemberut begitu? Bete bun. Kakak bete sama bunda? Bukan sama bunda. Tadi Nisa diangkut ketemu Bunga. Oh, terus? Ya, bete aja. Jadi ingat gosip-gosip itu lagi kan? Kasihan Neng Bunga. Ya udah gini aja Neng Bunga. Nanti kalau ada Den lihat Mang Kasman, ada Den beliin cendolnya buat Neng Bunga. Serius ya? Ih, ada Neng Bunga, jangankan 1 rius, 2 rius, 1000 rius, Sagitarius ada Den lakuin buat Neng Bunga. Enggak aja ada Den. Macam mana Neng Bunga? Mas Sapri. Cama-cama. Nang. Ya. Tukang servis kompornya udah datang. Belum. Ya udah yuk kita makan di warung pelipur lapar aja. Oke. Okay. Nang. Ya bang. Kok malah masuk? Ayo. Dino kan harus ambil dompet dulu abang. Mau makan apa? Gak usah makan ya, pulang aja deh. Masya Allah, Bibu, Bibu. Bibu teh gimana? Masa gak jadi makan? Bibu, Bibu teh harus makan atuh. Kalau Bibu gak makan, nanti si dedenya kelaparan gimana? Ya orang Bibu udah makan, tadi di rumah Pak Uyuy. Kalau makan lagi malah kesian si Deden, ntar kekenyangan. Terus babab gimana? Atuh nanti kelaparan babapnya. Ya elah bab, babab kan bukan anak kecil lagi, bisa makan sendiri kan. Nanti bisa tuh beli ketoprak aja di jalan. Jangan manja deh. Berangkat. Prak, toprak, toprak. Toprak. Mas Indro. Iya, Kang. Bikinin ketoprak satu ya. Makan sini apa bungkus, Kang?
dibungkus. Siap, ntar ya Kang. Bapak anterin Bibu pulang dulu kan. Mas Indro. Iya Kang. Bikinin dulu ya. Saya nganterin istri saya pulang dulu, nanti balik lagi ke sini. Oh, nje, nje. Mari Mas. Munggu, munggu. Mari Mas Indro. Munggu Mbak Yuli. Oh, Yan. Bang Ojak, Mbak Denok, silakan duduk. Mau duduk di mana, Mbak? Kursi yang kosongnya cuma satu. Ya udah kalau gitu dibungkus aja. Gimana? Tuh. Gimana, Bang? Ya udah boleh dah. Mau makan apa, Bang? Nasi rames, Yan. Aduh, maaf, Bang, udah habis. Sayur asem, sayur bayam, sayur-sayuran dah. Abis juga Bang Ojak. Terus yang ada apaan sih kok? Mie goreng sama mie rebus, enak. Terus ini kamu bikin di rumah. Nok, kita pulang aja yuk. Sambil nungguin tukang servis kompor. Abis itu Denok masak. Oke. Okay. Mau jadi dah, masak di rumah aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Udah pada akur, frustasi gak dapat gantungan kunci, jadinya gantung hati berdua. Ah, sembarangan aja nih kalau ngomong, Mas Pur. Lo mau macem-macem? Tahu nih, Mas Pur. Sendirinya aja masih jomblo. Ya, biarpun gue jomblo kan calonnya. Kenapa, Mas Pur? Gak apa-apa, gak apa-apa. Bang, 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 bang. Huh? Kita beli ketoprak aja yuk. Ya. Aduh, Jat. Yo. Nih, toprak dua ya. Makan sini apa bungkus, Bang? Bungkus gak, Nok? Bungkus. Pedes apa enggak? Pedes gak, Nok? Abang gak usah nanya terus ke Denok. Kan Denok bisa dengar sendiri Mas Indro nanya apa. Ya Bang cuma mau mastiin, Denok mau pedes apa kagak. Jadi pedes apa enggak Bang Ojak? Iya. Saya teh kasihan Pak Haji, makanya saya suruh aja dia teh bayarnya nyicil. Oh jadi duitnya Deden udah habis? Masih ada Pak Haji, cuman cukup untuk bayar uang kontrakan bulan ini. Masya Allah, gue udah kasih tahu, hidup jangan boros-boros. Bang Kasman, Deden mau beli channel yang baru. Bang Kasman, Deden tidak jadi membeli channel. Maaf ya, maaf. Lah gimana sih, jadi beli apa kagak? Kang Mas Apri jangan halangin Deden atau Deden kamu mau bahagiain Neng Bunga. Deden, maaf. Pesan gue keluar, Deden. Deden. Sadar, Deden. Hemat. Ya. Channel. Kang Kasman. Gak apa-apa, udah kalau gitu mau pulang duluan ya, aku gak nungguin kamu. Yaudah. Jangan lupa pulang. Ya iyalah pulang. Emang pulangnya kemana? Ke rumah. Salah. Kok salah? Yang bener tuh pulangnya ke hati aku.